Jika ukiran yang bagus. Iya. Amin. Ya. Oke. Okay. Sobat bonsai. Ini sudah malu ya. Ini di sana ada Bang Jaya Bonsai Zone yang sedang mencari-cari bahan bonsai putri malu ya. Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di RR Channel Bonsai ya pastinya. Oke, dalam pemburuan kali ini saya tidak sendiri, tapi kali ini saya ditemani yang mempunyai channel yang pastinya kalian semua sudah pada tahu ya, yang namanya apa? Jaya Bonsai. Oh, Jaya Bonsai, channelnya Jaya Bonsai. Di situ banyak video-video koleksi apa pemburuan tentang bonsai ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bang Jaya Bonsai. Kebetulan ada waktu ya ini tadi. Ya. Syukur Alhamdulillah. Setelah saya melihat videonya kemarin, satu hari kemarin itu upload video Putri Malu. Putri Malu. Ya. Putri Malu. Bahan bonsai Putri Malu, dan saya kepingin untuk berburu bahan bonsai Putri Malu, dan akhirnya saya diajak oleh Bang Jaya Bonsai ini mencari bahan bonsai yaitu Putri Malu. Gimana keseruan kali ini Bang ya, kira-kira ya? Ya, mudah-mudahan kita kali ini bisa mendapatkan motif yang bagus dan juga ukiran yang bagus. Iya, amin. Oke, jangan kemana-mana dulu ya, karena pemburuan kali ini saya, dan saksikan terus di RR Channel. Oke sobat bonsai, di sana ada Bang Jaya Bonsai Zone yang sedang mencari-cari bahan bonsai Putri Malu ya. Mencoba ditelusuri di sekitar rerumputan itu, yang apakah menemukan bahan bonsai yaitu Putri Malu berbonggol besar. Jangan kemana-mana dulu, ikuti terus video saya. Oke sobat bonsai, akhirnya saya menemukan bahan bonsai yaitu Putri Malu ya. Kebetulan tadi saya telusuri, dan di sana juga tadi ada Bang Jaya Bonsai Zone mencari-cari ya. Dan saya menemukan di sini yaitu bahan bonsai Putri Malu. Daunnya seperti ini ya, sobat bonsai. Ini sudah malu ya. Ini sudah tidur ya kayaknya. Iya, bukan kayaknya, ini sudah tidur ini. Kalau ada penjelasan lain tentang bahan bonsai ini, silakan komen di bawah ya. Kita berbagi pengalaman di sini. Oke, gak pakai lama, langsung saya coba gali ya. Mantap. Oke sobat bonsai,
masih belum kelihatan ya untuk batangnya ya. Kemungkinan ini kecil ya, tapi nggak apa-apalah. Coba kita tanam di rumah. Untuk sobat bonsai harusnya berhati-hati ya, karena ini berduri, memiliki duri seperti ini. Kemungkinan seperti itu yang bisa saya jelaskan ya. Oke, kita lanjutkan untuk proses penggalian ya, pendongkelan ya, pengambilan. Oke sobat bonsai, bahan bonsai putri malu akhirnya sudah saya dapatkan. Dan untuk penggaliannya tadi harus berhati-hati karena ini banyak durinya ya, untuk sobat bonsai dimanapun Anda berada. Dan tadi sempat juga dibantuin oleh Bang Jaya Bonsai Zone. Terima kasih Bang Jaya Bonsai Zone ya. Oke, saya akan potong-potong dulu ya, biar kelihatan lebih rapi, lebih indah ya, bahan bonsai putri malu ini. Oke sobat bonsai, akhirnya bahan bonsai putri malu ini saya dapatkan ya, bersama Bang Jaya Bonsai. Nah seperti ini ya, ini di sini paling besar ya, ukurannya segini ya, rata-rata segini ya. Rata-rata segini. Oke, karena waktunya sudah sore ya, ini sudah mau maghrib. Terima kasih sudah melihat video saya. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya. Dan saya berterima kasih untuk Bang Jaya Bonsai Zone sudah menemani pemburuan kali ini ya Bang ya. Iya, mantap. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Dan tunggu pemburuan bahan-bahan bonsai lainnya dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.